sama teman-teman ya, hasil jala tadi Mas Bro. Mantap. Pokoknya mantap. Ini ikannya digoreng sama sambal terasi, terus sambal jahe, ada tempe. Dan ini porsi kita Mas Bro. Mantap tuh. Ikan merah, Bro. Ini yang nggak ada sekarang ini Mas Bro, di sungai lain susah. Lihat Mas Bro, kelihatan nggak Mas Bro ikannya? Iya, mantap itu, besar. Wih, gila ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Jumpa lagi dengan Mustani Petualang tentunya ya. Kali ini saya jala deket pancuran tuh Mas Bro. Deket eceng-eceng masih ya. Mudah-mudahan kali ini banyak cintanya Mas Bro. Ikannya besar-besar, mudah-mudahan ya. Doain ya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Saya doakan buat teman-teman semua sehat selalu, murah rezeki di jala Mas Bro. Karena banyak teman-teman mungkin yang sudah tidak sabar Mas Bro ya, karena cuplikannya mantap-mantap. Oke, lanjut Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi ya, mudah-mudahan dapat itu deket eceng ini. Karena spot baru, saya belum tahu titik-titiknya yang nggak ada sangkutannya Mas Bro, jadi asal lempar, kalau nyangkut nyemplung. Oke Mas Bro, bismillah. Mudah-mudahan dapat ini, saya mau nyemplung. Jalak minimal sama kita. Nyemplung ini saya Mas Bro, spot baru. Karena ngejar ikan kita Mas Bro. Karena ini spotnya banyak sangkutan, jadi susah. Kita coba tebar sekali lagi Mas Bro. Kalau dapat cukup, kalau enggak ya nambah. Oke Mas Bro, wah ada di belakang Mas Bro ikannya. Ini gimana lemparnya saya? Rumputnya setinggi lehang. Gimana ini Bro? Ini lempar dari situ nggak mungkin. Saya turun Mas Bro. Gila, ayo ikan bebon-bebon minggir sini. Nah, ini baru mantap Mas Bro, bulat Mas Bro. Wah, gede-gede tapi nyangkut Mas Bro. Wah, ada yang gede tapi nyangkut Mas Bro. Batu ini. Gede banget Bro. Ikan merah Bro. Ini yang nggak ada sekarang ini Mas Bro. Di sungai lain susah. Lihat Mas Bro. Kelihatan nggak Mas Bro ikannya? Iya, mantap itu. Besar. Gila ikan. Terus susah payah begini saya Mas Bro. Besar ini. Terus susah payah. Dagu merah lagi. Dagu merah lagi. Kita bawa ke sana. Iya. Spotnya Mas Bro, ekstrim banget spotnya. Kepengen ikan segini gede aja. Repot banget, jadi spot baru ini Mas Bro.
Jadi jala ikan di spot baru saya ini ya. Aduh, nyarinya aja udah susah. Sampai ngos-ngosan. Ini lumpurnya, buset. Sepatu sampai ambles, jadi berat. Tadi kalau nggak separuh itu bang, kerungkup semua itu. Ya, gitu. Yang tadi itu. Iya, kalau ini giliran bulat. Udah, spotnya susah. Besar banget ini. Edamnya ini semua. Wih, 2 kilo ada kayaknya. Ada ini bro. Aduh bro. 2 kilo ada bro. Edam ini bro. Mantap banget spotnya bro. Tapi sayang ini bro. Lagi nyari titik-titik ininya saya tuh. Yang nggak ada sangkutan di mana. Tapi ternyata sangkutannya semua ada. Besar lagi. Bro. Ini mah. Wah, enggak habis ikan sendiri ini. Dua ikan juga ini mah. 8 orang juga muat ini. Bagian. Bagian. Nah, ini lagi tuh. Masih ada tuh. Masih. Yang gede lagi. Tuh. Oh, ada lagi. Ada lagi. Semua merah ikannya apa? Mana sih? Aduh mas bro, alhamdulillah ya dikasih 4 tapi monster mas bro. Ya Allah, ini aja udah bersyukur banget saya mas bro. Yakin di spot baru bikin ngos-ngosan tapi hasilnya lumayan juga mas bro. Sebenarnya di dalam itu maksudnya di seberang sana juga banyak, cuma kan sangkutannya nggak kuat bikin rusak jala mas bro. Tadi juga kalau nggak nyangkut mah baru. Iya. Oke mas bro, di sini mudah-mudahan dapat ya. Tapi spotnya susah banget, harus melewati pepohonan ini mas bro. Aduh. Cukup besar ikannya mas. Ini, wah ini, mantap ini, mantap ini, asli kena ini, kena ini, banyak ini. Gede banget. Wah, gede banget bro. Mantap. Woi. Mantap. Wah. Spot baru bikin. Wah, mas bro. Sayang pada lepas ya mas bro, karena ini numpang di eceng mas bro. Numpang di eceng jadi pada kabur. Enggak tebar semua jalannya. Iya, enggak masuk semua ke air. Jadi cuman ya, separuh. Alhamdulillah sih dikasih 2 gede. Tapi masih dapat tuh dagu merah tuh. Iya, ini wah. Buat dibakar tuh. Kayak mangrove jack ini. Tuh, kayak mangrove jack merah ke coklatan. Iya kan? Iya. Mantap jiwa. Oke, Mas Bro. Lanjut lagi, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Kita coba mundur lagi ke sana ya. Karena di sini tadi sudah ditebar dan dapat 7. Yang gede 2. Monsternya lepas. Kita mundur sana, Mas Bro. Cari-cari ikannya, Mas Bro. Di sini susah sekarang, Mas Bro. Ini kayaknya ada ya. Nah, mudah-mudahan ada. Tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh spotnya jauh mas bro. Susah mas bro. Tuhnya. Mas bro. Oke, kita skip dulu mas bro. Jebol mas bro. Gila, saking besarnya ikan. Saking besarnya ini. Waduh. Gak nyangka bro ini.
Aduh, lumpurnya ini, Bro. Baru ini, Bos. Baru. Baru, sabar, Bos. Sabar, Bos. Iya. Tadi yang besar ada yang 3 kilo, Bang. Itu lepas tadi. Meceleng gila. Dan wah. Ini ada apa lagi nih? Ya ampun. Ya, gede banget, Bos. Oh, ada tuh ya. Ya yang dagu merah tuh, dagu merah. Wah, alhamdulillah, Mas Bro. Masih lemparan tidak maksimal tadi, Mas Bro. Enggak bulat, Mas Bro. Jadi yang kena cuma sedikit dan kebetulan nyangkut tuh kawatnya, Mas Bro. Anjir banget ini kawat bangunan bisa ada di sini. Buang, berbahaya itu. Oke, lumayan, Mas Bro. Segini juga udah bersyukur banget tuh. Ikan nila besar banget, Mas Bro. Ini udah bener-bener bersyukur banget. Sempet panik tadi saya karena ada yang gede, nggak taunya malah ditarik lepas, Bos. Belum rezeki, Bos. Besar banget tadi, asli tuh 3 kilo ada tuh. Terbang ya? Iya. Aduh, ya ampun. Aduh, kalau belum rezeki mah udah di karung, udah di kantongan juga lepas. Tenaganya ya gila ya, ikan nila tuh. Panggilannya masih kuat-kuat banget di sini. Ini satu lagi, Bos. Alhamdulillah, Bos. Ini putaran pertama, Bos. Hasilnya lumayan, Bos. Oke, lanjut, Mas, Bos. Oke, Mas Bro. Waduh, ini mantap jiwa ini. Sudah buat makan sama teman-teman ya, hasil jala tadi, Mas Bro. Mantap. Pokoknya mantap. Ini ikannya digoreng sama sambal terasi, terus sambal jahe, ada tempe, dan ini porsi kita, Mas Bro. Mantap. Wah, tuh. Edwan.